Pada suatu hari, Ratu Boko mau menantang kerajaan sebelah, yaitu adalah kerajaan Tengging, dan menyuruh semua prajurit terbaiknya untuk menantang. Sementara lain di kerajaan Tengging, ternyata ada penyambang bonus sudah tahu dan mau balik untuk dan bilang untuk anaknya, bilang anaknya kamu harus lawan baik kerajaan aja karena itu bu kerajaan Boko. Setelah itu minum kartu Boko. Ini perperangannya terjadi seperti ini. Setelah itu Ratu Boko mati. Terus Bonowoso melihat di sekitar istana Kerajaan Boko dan memastikan tidak ada orang di sana. Tiba-tiba ada orang soalnya cantik, lebih cantik dari apapun. Oh juga karena saking cantiknya Bonowoso sampai bilang akan menikahinya. Tetapi ada syarat. Kalau jombang bilang ada syarat. Syaratnya membuat 1000 candi dalam semalam, semua dalam semua juga ya. Oke. Tinggal ini semua tutup dan selesai. Satu sampah maaf atas lemparkan batu. Aw. Terus itu, saat itu baru Bonowoso keluar dari serangan dengan sebuah ajaibannya. Saat itu kembali ke istana Boko. Saat itu jamun sudah semutnya. Cepat sekali. Sekarang semut checklist. Nah sekarang saya bisa cari. Sekarang itu yang carinya ya. Baik. Ini gimana ya? Tanpa orang. Susah sekali. Aku sendiri ya. Oh iya, aku jin aja. Pak jin. Iya. Ada apa sih? Bisa nggak bikin tani dalam semalam? Oh, itu masih gampang. Yaudah deh, sini saya bikin. Ya, ini
kan udah selesai ya. Coba aku lihat. Ah, cuma 99. Tangannya setengah jadi. Kan ini pukul lagi. Tengah dingin membasahi kol jonggang. Dan puing orangnya bilang, aku akan membuatmu jadi batu. Menyesal sekali aku. Mutut semua orang. Aduh. Apa itu punya ikan cinta ini? Mau tahu? Cinta ini adalah di jangan saling itu orang. Jadi semua yang melakukan ini jangan ditiru ya.